Aduh. Serem banget ini kali ini nih. Aduh. Hello, yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Denis Jawan di channel Salam Real Fans. Oke, di video kali ini kita akan mereview sesuatu yang aneh. Ya nggak aneh sih, pokoknya yang nggak pernah ada di game sebelumnya gitu ya. Yaitu kita akan mereview objek hantu dari by AKT atau Andi Ciputra. Nah ya, jadi konten ini kayak gimana sih? Nah, bisa kalian lihat di depan itu ada sesuatu yang terbang-terbang dan ada suara-suara yang aneh. Nah, jadi kita ini ada di mana nih, kuburan-kuburan khas Jawa ini ya. Tuh, serem banget ini. Oke, videonya jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe ya. Biar mantap, biar kalian gak disamperin yang kayak gini-ginian. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kali ini kita akan mencari hantu atau mencari objek yang menurut saya makin ari, makin aneh aja kreator ya buatannya. Aduh, suaranya mengganggu banget ini. Oke, langsung aja kita cari. Nah, ini dia nih tuh. Bisa kalian lihat ya tuh. Mau terbang-terbangan anjay. Aduh, tuh. Ini udah berasa kayak main Dread Out ya. Padahal bukan Dread Out ini. Ini tuh game train simulator gitu. Aduh. Pisang juga ya kan. Banyak kuburan, ada rumah kosong. Aduh. Kita harus kemana ini kawan-kawan? Di sini banyak banget kuburan, rumputnya balak banget. Ada yang terbang-terbang tuh kawan tuh. Oh. Tuh, hilang. Hilang. Eh kok enggak ada anjay, hilang. Parah. Nah, jadi ini aduh, ini ada apa aja sih ini? Iseng banget lagi, mana ada kereta cuma. Ih, apa itu? Itu apaan? Yang lari-lari wah. Ini apa? Ini apa? Itu apaan dong anjay? Wait, wait, wait. Waduh. Ih, serem banget ini, kita kayak main Dread Out gitu ya. Aduh. Oke, kita akan mereview yang pertama itu adalah tuyul ya. Kita cari nih tuyul tuh ada di dalam kereta tuh. Tuh, tuyulnya siapa ini? Waduh, ngapain di dalam kereta kargo anjay? Emang ada pengiriman uang? Paling motor sama paket sembako. Ya aku mundur jalannya anjay. Kayak Michael Jackson loh. Oke, coba. Ih, serem ih. Coba kita camperin ya. Kita longgok. Eish. Oke, bro. Kita pause, kita akan review. Yah, mukanya serem banget dong, korengan. Eh, tapi kok ini muka apa batu ya? Kayak batu anjay, tapi keren loh. Mulutnya astagfirullah, hitam banget ini akibat sering ngudut ini. Matanya ya kan akibat sering begadang, bikin skrip, bikin konten gitu. Bikin add-on, jadi jarang tidur, jadi kayak gini anjay. Kupingnya, ya Allah, nih Pak Andi Ciputra ini gimana ini? Kayak palanya kayak batu anjay, kayak prasasti. Tapi keren ya, matanya ngelirik gak sih? Enggak ya? Enggak lah. Oke, ya kayak gini palanya. Bulat, gede banget, anjir, cacat. Udah jadi kayak gini, badannya, wait, badannya nggak boleh dilihat bawahnya ya. Disensor, nanti kita sensor ya. Nah, jadi kakinya itu rata, anjay, kagak punya jari. Apa gimana ini? Pahanya, iya, perutnya gendut banget tuh ya. No, perutnya gendut banget. Gila ini orang nih ya. Oke, coba kita lihat kayak gimana ini. Tangannya, oh kukunya hitam banget ini, nggak pernah cuci kuku. Gunting kuku ya. Tangannya nih tuh, bisa kalian lihat korengan nih, kayaknya nih nggak pernah mandi nih tuyul ya. Emang tuyul nggak pernah mandi kali ya. Ya udah, kita coba lihat nih. Kayak gimana larinya anjay? 1, 2, 3 lari. Ya anjay itu belakangnya seksi banget. Iya, dia ngepot. Oke, tuyul kayak gitu ya. Kita lanjut, kita mencari kuntilanak nih. Ih, serem banget ini kereta ya. Kolongnya ada apa ini?
Gak ada apa-apa ya. Oke, tuh ada terbang-terbangan anjay. Oh, tuh, waduh, terbang-terbangan nih. Kayak layangan aja nih anjay. Oke, serem banget ini nih. Aduh. Suaranya ngeselin ya anjay, suaranya ngeselin. Apalagi ini tuyulnya lari, ngeselin banget ini. Gila, animasi larinya ngeselin banget. Pak Andi ini gimana? Pengen gue pitak aja gitu, pengen ditakol gitu palanya ya. Nah, oke. Itu dia terbang-terbangan anjay. Eh kok gak ada, hilang anjay. Ternyata ada di bawah ya. Oke, dia melesat. Coba kita review. Ini. Oke. Diam. Kita akan mereview kuntilanaknya. Habis itu kita akan mereview ini si pocong, tapi madep sono dia ya. Oke. Nah, di depan Anda ini ada namanya kuntil biang. Yaitu cewek yang masih hamil tapi dia udah meninggal terus beranak di dalam kubur. Ya namanya kuntilanak lah, pokoknya kayak gitu ya. Kalau tuyul itu anak kecil yang suka mencuri ya. Tapi kelemahannya itu dia kalau ada kura-kura. Kalau ada kepiting itu bakal dimainin gitu ya. Jadi nggak bakal nyuri, dia bakal lupa sama tugasnya. Nah, ini astagfirullah. Pak Andi, serem banget ini Pak Andi ini. Aduh, ini setan kenapa mangap anjay? Kayak film Pulau Hantu tuh. Kalian tahu kan yang setannya mangap-mangap gitu ya. Ini aduh. Ini kenapa, woi? Ya, hilang. Matanya ya kan, gradasinya tuh bisa kalian lihat. Ini koreng-koreng. Ini koreng apa kadas apa kurap ini ya? Ijo-ijo gitu ya. Matanya, rambutnya ya kan, rambutnya udah smooth banget ini, udah halus. Oke, ininya juga. Kuntilanaknya hamil dong, Pak. Aduh, Pak Andi. Ini yang kuntilanak itu, Pak, nggak hamil, Pak. Hamilnya udah meletus. Maksudnya hamilnya udah di dalam kuburan, Pak. Jadi dia tuh udah nggak hamil lagi, Pak. Waktu jadi setan, Pak. Ini gendut banget, ya Allah, nih. Korupsi mulu apa gimana? Aduh, ya Allah. Ini tangannya serem banget, ya. Tuh. Aduh, ini teksturnya tuh. Aduh, ini kukunya, ya. Halus banget ini. Tapi seksi juga, ya, kalau kita lihat itu, ya. Dari belakangnya itu mundur, atasnya maju. Kan main. Iya, yeah, ini dia rambutnya. Serem banget ya kayak gini, nggak punya kaki ya karena bajunya panjang banget sampai bawah-bawah ya. Oke, tuh bisa kita lihat. Nah, ini kakinya ya. Tuh. Jempol kakinya gede banget dong. Ya Allah, nih orang kayaknya suka jalan-jalan. Bukan orang sih. Bawahnya ngebak nih, bisa kalian lihat ya. Tuh. Iya, yeah, kagak ada apa-apa ya, kosong ya. Oke. Oke, kayak ginilah untuk penampakan objek kuntilanak by AKT atau Andi Ciputra ya. Oke, dia terbang ya, mungkin terserah dia lah mau kemana lah ya. Oke, kita lanjut ke review pocong. Nah, pocongnya jutek, nggak mau kenalan dulu dong. Iya. Oke, Pak, pause dulu ya. Nah, pocong kali ini adalah pocong yang kesamber petir ya Pak Andi ya. Ini karena pocong ini hitam banget Pak Andi, mukanya nih Pak Andi. Aduh. Keren banget sih tapi ya. Ini kalau siang-siang ini mengkilap mukanya ya. Karena malam jadi tekstur PBR-nya nggak terlalu kelihatan ya. Nah di atasnya itu iketannya. Cuman iketannya kayak bapau ya. Tebal banget ini ya. Nah mukanya ya kan, mukanya mirip siapa ini? Tolong di tag aja ya nanti ya. Atau kasih komentar lah ya. Nah jadi pocongnya ini, itu pocong ini kayaknya abis kesambar petir ya Pak Andi ya. Jadi warna hitam ini ya mukanya ya. Terus ya seperti inilah diikat gitu ya, kayak orang meninggal aja gitu dipakein kain kafan gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus ada sambungan talinya juga nih, iketan tali pocongnya. Nah ini ke bawah ini sama ya, nggak punya kaki langsung diikat ya. Jadi penampakan pocong ini itu karena yang pertama itu tali pocongnya itu katanya sih ya, tali pocongnya itu nggak dibuka waktu pas di dalam kubur, bukan di dalam kubur, waktu saat dikubur gitu ya. Jadi tali pocongnya itu masih terbuka. Akhirnya dia mencari orang atau mencari sesuatu yang bisa membantu dia untuk membuka talinya. Ya mungkin kayak gitu ya. Tapi ya itu sih cuman rumor aja, tapi nggak tahu juga sih. Ya jadi kayak gitu untuk objek setan by AKT atau Andi Ciputra ya. Pokoknya saya dukung terus dah objek-objek yang aneh. Pokoknya yang nggak masuk akal gitu. Pokoknya keren-keren lah. Kalau bisa sama Pak Andi bikin Buto Ijo, Gandaruwo, terus apa namanya ya kata
pala terus bawahnya itu uang semua. Maksudnya kuyang gitu ya. Itu kan ginjal itu kan 1 miliar, hati itu berapa ratus juta, itu usus luar ya kan, usus dalam, terus apalagi tuh paru-paru itu mahal itu, kuyang kalau ditangkap itu dalemannya bisa dijual itu, bisa jadi triliunan itu ya. Ya, pokoknya gitu ya Mane Sandi ya. Pokoknya keren parah lah. Pokoknya saya dukung terus ya untuk kreator-kreator Indonesia yang membuat objek-objek atau membuat add-on yang aneh-aneh lah, pokoknya yang keren, yang kagak pernah ada di dunia gitu ya. Keren juga sih, jadi lengkap gitu ya. Jadi ada khas Indonesia gitu ya. Hantu-hantu yang penasaran gitu ya. Tapi ini belum dibuat jalangkung ya. Coba Mas Andi tolong dibuat jalangkung gitu ya. Atau ya, jalangkung, leak, terus genderuwo, terus apalagi ya. Pokoknya gitu ya, yang gede-gede gitu kan. Biar keren aja gitu. Oke, mungkin kayak gini aja review objek by AKT. Mantap jiwa lah ya. Nah ini tuh kuburan banyak banget anjay, ini rel kereta apa bekas apa sih kuburan mulu dong. Oke, sampai sini aja kita melakukan sesi review by AKT. Jangan lupa videonya di like, comment, share dan di subscribe. Dukung terus channel ini, semoga kedepannya makin banyak giveaway untuk kalian lah, hadiah gitu ya. Pokoknya mantap jiwa dan dukung terus channel sampai 1 juta subscriber. Kalau sudah 1 juta nanti akan ada giveaway VGA RTX. Pokoknya mantap jiwa ya, dukung terus. Ed setan berisik banget dah. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Real Fans. Bye-bye, semua bisa jadi Real Fans.